Selamat siang. Pada hari ini saya memanggil Kopral Kepala Azmiadi yang beberapa hari yang lalu cukup viral, yang bersangkutan menolong rakyat. Siap. Ya, ada mobil yang macet kemudian kurang lebih sekitar 16 jam. Siap. Beberapa langkah dia lakukan, tidak ada titik temu, koordinasi kemanapun, akhirnya dia dengan rela menggadaikan motornya. Siap. Sebesar 10 juta untuk menyewa alat berat, karena satu-satunya yang bisa mendorong truk trailer itu adalah menggunakan alat berat. Pengorbanan ini tentunya dia sudah mengimplementasikan 7 perintah harian kasat. Yang kelima dan keenam. Yang kelima, TNI Angkatan Darat dimanapun bertugas dan berada, dia harus mengerti dan mengatasi kesulitan rakyat, apapun kesulitannya, dan harus menjadi solusi. Dan yang keenam, TNI Angkatan Darat harus berdampak dimanapun dia bertugas. Dia sudah mengimplementasikan. Siap. Dan saya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya bagi Kopral Azmiadi. Siap. Bahkan pangkat kopral ini saya langsung naikkan pangkat sersan 2. Siap. Terima kasih. Mengikuti pendidikan. Siap. Dan saya yakin di seluruh jajaran TNI Angkatan Darat, semua para babinsa melakukan yang sama. Dan kebetulan ini diviralkan saja, sehingga yang lain saya yakin semuanya melakukan dengan jenis yang berbeda. Dan saya harapkan kepada seluruh jajaran TNI Angkatan Darat, moto kita TNI Angkatan Darat di hati rakyat betul-betul harus diimplementasikan. Sering saya katakan bahwa TNI Angkatan Darat harus dicintai oleh rakyatnya, tetapi lebih hebat lagi dia harus mencintai rakyat. Inilah yang saya berpesan kepada seluruh jajaran TNI Angkatan Darat, kalau untuk bangsa dan negara, jangan pernah ragu-ragu, jangan terlalu banyak berpikir, tapi lakukan. Karena itu yang paling penting. Selamat siang. Pada hari ini saya memanggil Kopral Kepala Azmiadi yang beberapa hari yang lalu cukup viral, yang bersangkutan menolong rakyat. Siap. Ya, ada mobil yang macet kemudian kurang lebih sekitar 16 jam. Siap. Beberapa langkah dia lakukan, tidak ada titik temu, koordinasi kemanapun, akhirnya dia dengan rela menggadaikan motornya. Siap. Sebesar 10 juta untuk menyewa alat berat. Karena... Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!